Yo, what's up everybody? Come back here with Stupid Brother Reborn. Nih, jangan lupa ngopi nih. Ngopi dulu brother, ngopi. Biar lu kuat, pura-pura kuat nih, kan? Dan anyway, by the way, busway, happy fucking New Year. Oh ya. Yeah. Ngomong-ngomong, di belakang gue ini ada Yamaha Scorpio. Gue impas, Pak. Yamaha Scorpio 2006, ya kan, dia di custom jadi street tracker, tapi dengan ban yang gambot yang bobran gitu. Oke, gue yakin lu pasti gak fokus sama apa yang ada di belakang Scorpio ini. Kayak waktu gue review PTS sama apa PTS spesial itu, ya kan. Bekodok ini emang ngehek nih, bikin sakit mata, ya kan. Nah, tapi men, ini motor gak kalah juga nih mahalnya. Tapi kalau misalkan lo bikin sendiri kagak mahal. Oke, kita bahas dari depan. Kita bahas mulai dari lampu. Nah, kenapa dia bisa mahal? Salah satunya adalah lampunya dia pakai Daymaker, men. Yo, lumayan nih lampu, bisa sampai 500.000. Yo, sama lampu sen dia pakai ya repro-repro ala klasik itulah. Ya. Terus speedometer dia pakai aftermarket gitu, men. Kalau ini murah, paling 60 sampai ya cepek lah. Ya kan? Untuk setang dia pakai fat bar ya. Yang lebar-lebar gitulah pokoknya. Ajib kan? Ya, kalau kredit jangan ditanya, banyak di itu. Spare part ya kan, toko apa namanya, toko ya yang jual pernak-pernik motor custom lah. Terus kalau yang panel-panel kayak gini dia masih pakai bawaan Scorpio nya nah, kalau untuk spion ye, kelihatan gue ya kan, spion dia pakai apa ya, replika retro gitu, men. Ya banyak kok juga di pasaran-pasaran ya kan. Gak susah nyari, gampang murah kok ini, paling mahal gue cepet. Nah, untuk ban sendiri dia pakai ban klasik merek Swallow, replika Fairstone ring 17 ukuran 400 ya kan. Dan pelek dia pakai apa itu, Sprint XD ukuran 7 ring 17 kali 300 tuh. Ini dia. Oke, untuk ban belakang sama ya, dia pakai ban klasik merek Swallow replika version juga ring 17, cuman ukuran yang beda, dia ukuran 450, jadi gede gitu dia bentuknya. Terus kalau untuk peleknya dia pakai ring 17 merek sama Sprint XP. Dia 17 kali 350 kalau tadi kan 300 ya. Jadi dia tetap gambot gitu. Nah, ini kaki-kakinya aja ini udah 2 juta setengah lebih ini, men. Tuh, itu kenapa dia bisa mahal. Nah, kalau untuk rangka dia masih pakai Scorpio orinya, men. Enggak ada banyak perubahan dia. Dia masih mengandalkan rangka orinya, cuma dia dipotong-potong gitu di bagian belakangnya. Nah, kayak gini nih, dia dipotong-potong gitu nih, pantatnya nih, ekornya nih. Jadi dia kelihatan lurus bantet gitu, ya kan? Oke, untuk tangki dia pakai replika rem scramper kalau nggak salah ya, customnya mah. Sama ini dikasih emblem Yamaha biar kelihatan kece gitu, sama dicat motif api, yoi, biar membara dia. Lagi ke depan sedikit, nah ini dia di permak dikit ya ininya ya, spakbor depannya biar cantik, padahal beli juga ada sih, cuma ditambah-tambahin kayak dudukan begini nih biar gampang masangnya ya kan. Oke, untuk box aki sendiri ini dia pakai custom ya. Ini bikin kalau masalahnya dia bikin. Dia pakai plat galvanis gitu di
tok. Sama di bor-bor, sama catnya mah sama kayak yang tanki ya kan. Terus untuk yang di tengah adalah mesin. Mesin dia masih mengandalkan Scorpio 225 ya kan. Kalau orang ini custom bilang SR 225. Yoi. Keren enggak tuh? Untuk karbu dia pakai PE ya. PE 28 kalau enggak salah. Cukup gede juga. Cuman itu filter karbunya kagak nempel. Kita gerak ke bagian knalpot. Nah, knalpot ini dibungkus pakai trap ya, anti panas. Nah, dia pakai apa ya nih? Ngebas-ngebas gitu deh pokoknya, nanti kita dengerin aja suaranya. Ini banyak kok. Ini custom tapi juga banyak juga udah banyak. Ini udah bukan custom lagi, udah bukan cuma satu orang yang punya. Ini banyak orang yang punya. Nah, untuk suspensi belakang kalau Scorpio kan dia standarnya dia pakai monoshock. Nah, karena dirubah rangkanya jadi biar kelihatan gambot, dia dirubah jadi enduro, dibikin shock breaker 2. Nah, ini lumayan juga nih shock breakernya nih. Ya, cukuplah buat beli HP Xiaomi, ya kan? Xiaomi Note apa ya? Xiaomi Note 8 deh, ya kan? Untuk jok sendiri dia custom ya. Ya biasanya kalau gue pribadi nih, kalau dulu bikin jok begini dia pakai plat bawahnya, dalamnya dikasih busa gitu ke tukang jok terus dibungkus kulitnya gitu. Jadi biar kata ada yang jual joknya banyak, cuman kayaknya ini bukan kayaknya sih, kalau ini mah jelas custom bikinan ya kan. Nah, bentuknya begitu. Untuk bagian belakang kayak lampu sen, spotboard sama stop lamp, dia pakai replika-replika klasik gitulah, custom-custom gitu. Banyak yang jual men. Tuh ada tulisannya stop. Nah ini spotboardnya. Spotboardnya nggak dicat sama kayak yang depan, nggak pakai strip apa paint strip api-api gitu, nggak tahu deh kenapa. Ini kayaknya bukan spotboard belakang yang aslinya dipakai, soalnya kayaknya lagi dicat. Nah ini gue bingung nih, api deket sama bensin, keran bensin emang gak kebakar ya? Apalagi bensinnya nih ditampung pakai gelas ya. Ini kalau meleduk gimana ya kalau apinya nyambut ke bensin? Buset, mana gitu ditaruh di tangki lagi apinya. Aduh, ini kalau ngerokok enak nih, tinggal nyudutin di tangki aja bisa kebakar ya kan, rokoknya bisa nyala. Karena udah keburu sore ya kan, Kita langsung ini aja ya, apa namanya, dengerin suaranya, habis itu kita langsung rating-rating santai gitu. Kita rating di sawah-sawah, di dekat-dekat sawah, di luar sawah. Asik pemandangannya men, ya kan? Nah, jangan lupa mantranya, bu, coba capu, pinjal tumane ngasuh, nyolong motor gue, ya kan? Jangan lupa ngopi, biar kamu kuat, buat pura-pura kuatnya. Lepas rumah kanggung. Oh iya, buat I wanna rock.
karena ini caranya yang buat gua. Oke, aku mau ke sawah. Tadi udah malam, udah sore.